Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kakak abang yang udah join. Sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau di Flokor HMTL tuh ada yang namanya pendidikan atpo bagi masyarakat HMTL. Nah, tapi kan karena pandemi seperti ini kan kita tidak bisa melakukannya secara tatap muka langsung dan juga dalam satu tempat yang beramai-ramai. Jadi untuk itu kita menginisiasikannya dengan tanya jawab secara online. Nah, untuk pertanyaan itu kita udah kemarin di grup di OA HMTL udah ngepost, terus juga di situ ada penjelasannya bahwa kalau misalkan mau bertanya silakan di kolom komentar. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat HMTL. Untuk itu kita di sini mengundang perwakilan dari advokasi jurusan, ada Kak Iga, juga advokasi BMF ada Bang Januar, terus di advokasi BEM Unit itu ada Kak Ade. Nah, di sini ada notulensi juga dari perwakilan HMTL ada Kak Nadia Putri. Nah, untuk itu mungkin langkah baiknya kita memulai berdua dulu ya. Kita buat keyakinan masing-masing berdua dimulai. Ya, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Alam Zaki Zamiri, perwakilan dari HMTL. Saya di sini sebagai host. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama nih. Mungkin ini ditujukan kepada BEM Fakultas dan juga BEM Universitas ya, Kak Bang. Di sini ada alur pendanaan lomba. Jadi di masyarakat TL ini ada yang menanyakan, Bang, Kak, mengenai alur pendanaan lomba. Karena kan kita mau ikut lomba segala macam kan butuh biaya nih, butuh pendanaan juga. Nah, mungkin kalau misalkan dari kantong sendiri, ya kita sebagai mahasiswa sedikit agak keberatan mungkin, Kak Bang. Nah, mungkin dari pihak BEM Fakultas atau BEM Unif bisa menjelaskan mengenai pendanaan tersebut, syarat-syaratnya apa aja, terus alurnya kayak gimana. Mungkin dari BEM Fakultas bisa menjelaskan terlebih dahulu, Kak. Okay. Makasih untuk pertanyaannya. Di sini permasalahan di pendanaan lomba. Jadi sebenarnya lomba yang ada ini nggak cuma satu macam. Jadi tiap jenis lomba beda-beda juga persyaratannya. Ada yang lomba individu, ada yang lomba kelompok, dan juga ada yang lomba mengatasnamakan universitas. Nah, untuk yang lomba individu ini, untuk masalah pendanaan ini kan kita nggak langsung, misal kalau misal kita mau ikut lomba kan biasanya ada seleksi. Nah, pas awal-awal tahap seleksi ini, sepengetahuan saya, dana lomba ini nggak langsung kita dapat ganti. Biasanya setelah kita lolos dari tahap seleksi menuju ke perlombaan utamanya, baru di situ kita bisa minta ganti kayak uang transport, terus biaya pendaftaran lomba dan sebagainya, terus kayak misal lombanya menginap lebih dari satu hari, itu nanti bakal diganti. Terus juga kelompok pun sama sebenarnya, cuma perbedaannya kalau kelompok ini nanti kita ngisinya kan nggak cuma satu nama, nanti ada beberapa nama. Biasanya kan lomba kelompok ini tiga, kayak lomba paper dan sebagainya. Nah, di sini nanti untuk pengajuan dana reimburse kita ada formulir di dekanat. Di situ detail persyaratannya saya kurang ingat, cuma semua yang untuk persyaratan supaya reimburse itu bisa dilaksanakan itu udah ada di formulir tersebut. Jadi memang sistemnya kita memang harus mengeluarkan dana sendiri dulu. Nah, setelah selesai lomba biasanya baru kita akan mendapatkan ganti dari uang transport dan uang pendaftaran lomba. Tapi itu pun masih bukan yang tahap seleksi. Biasanya tahap seleksi ini memang nggak ada uang dari dekanat, karena memang
hitungannya yang masih tahap awal, biasanya kayak gitu. Terus kalau udah yang membawa nama UNIF, biasanya itu langsung pendanaannya ada di rektorat, jadi sudah bukan lagi di dekanat dari fakultas terkait, seperti itu. Mungkin dari Mbak Ade ada mau menambahkan. Makasih waktunya sebelumnya, aku coba jawab ya. Kalau misalkan tadi benar katanya Mas Januar, kalau misalkan sebenarnya perlombaan itu dibagi dua nih. Kalau misalkan sebenarnya dibagi dua alur pendanaannya, pertama yang ada di universitas itu nanti ditanya ke kedua. Nah nanti kalau misalkan yang di fakultas dan jurusan itu ditanya langsung ke fakultas. Jadi kalau misalkan memang perlombaan, misalkan kayak dia minta surat persetujuannya, surat untuk disalurkan ke perlombaan itu lewat himpunan, itu nanti dari himpunan nanti bakal dikasihin ke fakultas. Nah kalau misalkan di universitas, emang misal pengen langsung ke universitas itu nanti langsung mintanya ke kebinua. Kalau misalkan nih lombanya itu yang mengusulkan, itu tuh dari himpunan atau dari fakultas, nanti mintanya langsung ke dekanat. Nah nanti langsung ke ke wadik tiganya. Nah kalau misalkan ke wadik tiga, kalau misalkan yang di universitas itu bisa langsung minta ke binua. Nah kenapa kayak gitu, kenapa harus ada pengusulan? Jadi kalau misalkan emang kalian mungkin banyak yang bingung ya, kalau misalkan lombanya pribadi bisa nggak ya minta pendanaan? Kalau misalkan emang dia bukan anak himpunan atau bukan anak BEM atau bukan anak UKM, bisa atau enggak bisa. Nah kalau misalkan dari dia bawa pribadi, biasanya itu nanti minta usulannya dari fakultas, dari BEM atau dari himpunannya, nanti bawanya ke wadek. Nah kalau misalkan itu balik lagi dia ke binua. Nah kalau misalkan bagaimananya persyaratan dan lain-lain, pertama pastinya harus proposal dulu. Sebelum berangkat itu kalian harus punya proposal dulu, proposalnya disusun sedemikian rupa, nanti kasih aja langsung ke binuanya. Kalau misalkan persyaratannya apa aja itu kan udah ada tuh di binua, itu nanti bisa diminta di binua. Kira-kira kayak gitu doang sih kalau misalkan pendanaan lomba. Untuk berapa lamanya itu juga biasanya otoritas dari kampus, kadang juga kita nggak bisa memastikan berapa lama penurunan uangnya, tapi kalau bisa secepatnya itu udah dikasih. Jadi sih kalau misalkan buat pendanaan lomba. Iya, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin saya mau tanya terlebih dahulu ya, mengenai yang tadi BEM Fakultas kan bilang bahwa terbagi jadi tiga, yaitu individu, kelompok, dan juga univ. Nah, kalau misalkan yang kelompok ini, ketika kita dapat dana rembesannya itu di ACC misalkan sama BEM Fakultas, nah itu 100% atau sebagiannya aja, dan itu untuk kan kalau kelompok kan berikan lebih dari satu ya, nah berarti itu cuma dapat satu orangnya aja atau semuanya digantikan, Bang? Oke. Untuk yang perlombaan kelompok, memang seharusnya uang yang digantikan ini sesuai apa yang dikeluarkan. Misal pendaftaran kelompok, andai kata untuk pendaftaran 150, maka yang akan digantikan ini memang 150 dari, ya pokoknya dari apa yang kamu ajuin pas proposal tadi. Jadi kan sebelum kita mau berangkat untuk lomba, biasanya kita nyerahin proposal dan formulir untuk rembes itu beserta poster, kalau misalnya ada poster dari lomba itu. Jadi pihak dekanat juga tahu nih sebenarnya dana untuk daftar ini berapa, terus nanti ada uang transportnya juga itu berapa. Untuk detailnya nggak ada jaminan pasti kapan langsung digantinya, cuma biasanya setelah perlombaan baru dananya turun. Jadi kita pakai duit sendiri dulu sih, kayak gitu. Okay. Sama satu lagi Kak Bang, mau nanya untuk lombanya ini sekiranya itu tarafnya seperti apa ya Kak Bang, yang mungkin kemungkinan tuh bakal diterima sama binua ataupun tadi apa? Dekan, wadek 3. Aku ya masuk kalau misalkan
lomba-lomba aja apa aja sih yang biasanya dapat? Biasanya itu lomba-lomba yang memang tarafnya itu minimal provinsi, kalau nggak nasional atau internasional. Karena mungkin bisa sih kalau misalkan lomba-lomba di bawah itu, cuman karena kita universitas kita kan ada PTN ya, itu dianggapnya ketika memang lomba itu dianggap bukan di kancah yang besar, itu biasanya nggak bakal dapat. Misalkan kayak kamu minta ada lomba nih, kamu dari FTM ternyata fisik bikin lomba, kalian agak susah kalau misalkan minta pendanaan lomba kalau misalkan yang bikin itu fisik ternyata, dan fisik pun lingkupnya cuma lingkup regional Yogyakarta, itu mungkin lebih susah. Tapi kalau misalkan emang perlombaan pun skala nasional, itu biasanya lebih didahulukan, karena kan kalau misalkan yang tarafnya itu nasional atau nggak paling nggak provinsi atau internasional, itu kan membutuhkan waktu besar. Nah makanya itu yang bakal lebih diprioritaskan. Oh iya, teman-teman udah pada tahu belum sih kalau misalkan dari kampus itu ngasih reward ke teman-teman yang emang menang lomba. Kalau misalkan menang lomba di taraf yang sekian, bakal dapat reward sekian. Dari tahap tahapnya misalkan kayak nasional itu dapat reward sekian, itu udah pada tahu belum? Itu udah keluar sebenarnya pengumumannya dari semester kemarin. Oh, iya. Udah sempet denger sih kak, cuma belum tahu jelasnya kayak gimana. Oh kalau misalkan itu nanti habis ini nanti aku kirimin aja file. Okay. Karena itu kan berkasnya banyak, jadi per taraf misalkan kayak nasional berapa, kalau atau enggak dia lomba ikut dari lombanya emang dari Ristek Dikti, kan lu masih Dikti ya, Ristek Dikti yang bikin itu nanti dapat rewardnya berapa, itu nanti setiap mahasiswa itu ada. Nah fungsinya itu kenapa ada diadakannya itu, pertama untuk meningkatkan motivasi teman-teman yang lebih semangat lagi kalau misalkan ikut lomba-lomba. Yang kedua juga karena emang kalau misalkan secara universitas penyerapan dari UPN itu nggak terlalu besar, jadi kayak emang itu harus dihabiskan kan dananya kalau misalkan kita minta dari kementerian. Nah itu salah satunya lomba-lomba. Mungkin dari Bang Yenura ada tambahan? Sama sih, sama apa yang Adi sampaikan tadi. Untuk pendanaan lomba-lomba kayak gitu, ya yang penting kalau misalnya mau benar-benar dananya direbes, persiapan kalian ini jauh-jauh hari. Jadi jangan mepet-mepet kalian mau berangkat lomba, baru kalian ngajuin proposal, kayak gitu. Terus syarat-syaratnya jangan sampai lupa. Terus data-datanya sih jangan sampai kurang. Dan tadi masalah reward itu untuk memacu juga, kalau kalian ada orang-orang yang emang menang lomba di tingkat manapun, itu bisa dibantu untuk mendapatkan rewardnya, nanti kan bakal di-share juga sama Adi. Udah sih, kalau dari aku kayak gitu aja. Iya, mungkin cukup untuk pertanyaan yang nomor satu ya Bang ya. Terima kasih Kak Bang. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada pertanyaan mengenai prosedur penurunan UKT di saat pandemi seperti ini. Mungkin dari BMKM bisa menjelaskan bagaimana? Itu mungkin dari ini ya, pokok-pokok sanggah UKT ini sebelum adanya PSBB, sanggah masih bisa dilaksanakan. Dan itu berkasnya masih pakai hard copy, ditaruh di ini. Jadi kemarin teman-teman dari fakultas yang akhirnya menyampaikan ke dan dititipkan ke satpam, dan akhirnya satpam yang memberikan ke dua karena kan ada penutupan akses ke kampus. Segelintir orang aja yang bisa masuk setelah adanya PSBB ini, dan akhirnya juga dikeluarkan kebijakan baru untuk adanya sanggah online. Nah, itu akhirnya jadi pertanyaan baru kan, gimana sih sebenarnya sistemnya dan lain-lain segala macamnya. Nah, kemarin itu sebenarnya baru disampaikan sama Pak Irhas pas kemarin audiensi paling terakhir. Nah, itu dan ternyata pihak rektorat ini belum selesai mempersiapkan bagaimana mekanisme sanggah online ini, sanggah daring ini seperti apa, karena juga belum tahu kan perubahan keadaan juga lumayan cepat, akhirnya pembahasannya belum selesai. Nah kalau misalkan untuk fixnya seperti apa, sebenarnya mereka baru mau rapatin Rabu besok. Jadi untuk mekanismenya seperti apa itu belum ada, cuma dipastikan pasti adanya sanggah untuk semester depan. Kalau misalkan semester ini, untuk semester depan berarti kan bakal dilakukannya di semester ini kan, itu bakal ada dan bakal dikabarin lagi. Untuk hasilnya belum ada soalnya. Terima kasih kak atas jawabannya. Mungkin
lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Itu okay. Ada penurunan UKT udah diurus, tapi belum ada kabar. Butuh ngajuin lagi atau tidak? Mungkin dari advokasi jurusan bisa menjelaskan apakah kita harus mengajukan lagi permohonan tanggah UKT yang sudah kita penurunan UKT yang sudah kita lakukan, karena mungkin UKT-nya itu belum turun-turun juga, sudah lama ditunggu. Oke, izin menjawab. Jadi kalau penurunan UKT itu, dia kalau misalnya sudah diajukan dan belum ada hasil, itu nggak perlu untuk mengajukan lagi, karena emang berarti itu udah ada di dalam prosesnya. Cuma kemungkinan kan kalau konfirmasi penurunan UKT ini kan nggak bisa cepat. Seperti kita ketahui juga ada yang mengajukannya semester 2 terus baru dikonfirmasi semester 3 atau semester 4 kayak gitu. Jadi kita hanya bisa memfollow up ke bagian rektorat, mungkin bagian keuangan atau di BINUA. Terus mungkin kalau pada saat ini karena ini kita pandemi, jadi mungkin prosesnya tersendat juga gitu. Berarti intinya kita tidak usah mengajukan lagi ya Kak, tinggal tunggu ya. Saja mungkin memang ada proses yang harus dilalui dari penurunan UKT ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan mengenai UKT di semester 9, apakah itu betul turun menjadi 50%? Mungkin untuk advo jurusan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi benar, kalau untuk keputusan rektor tahun lalu, itu tepatnya untuk angkatan 2015, itu kan berarti memasuki semester 9. Nah, sesuai keputusan dari rektor itu, mahasiswa yang mengambil kolokium dan skripsi itu hanya membayar UKT 50%. Terus untuk alurnya, itu nanti udah ada formatnya sendiri, format pengajuannya, terus mereka isi, terus tanda tangan, ada materai 6.000 juga, terus langsung dicap ke jurusan. Setelah itu nanti langsung ke fakultas. Itu untuk UKT semester 9. Cuma kalau yang sekarang belum ada keputusan terbaru. Mau bertanya dulu Kak, untuk yang mengenai hal ini tuh khusus untuk semester 9 aja atau bisa semester 10, 11 dan selanjutnya Kak? Mungkin ada yang mengalami hal seperti itu, dia sudah mengambil kolokium dan skripsi saja tapi dia sekarang di semester mungkin 10 atau 11 gitu Kak. Apakah itu masih berlaku juga untuk yang UKT 50%-nya? Ya, masih berlaku. Jadi kalau misalnya dia itu semester 10, nanti dia tinggal alurnya, dia tinggal ngasih ini, transkrip nilai. Jadi kan kalau misal dia udah semester 10, otomatis di semester 9 lalu dia udah 50% pembayarannya. Jadi tinggal nerusin aja, nge-follow up pakai transkrip nilainya. Tapi apabila dia di semester 9-nya tidak mengajukan, Kak, itu prosesnya sama juga atau seperti apa, Kak? Kalau berdasarkan keputusan rektor kemarin, itu hanya dijelaskan untuk semester 10 itu mengajukannya pakai alur ini sih. Transkrip nilainya itu ya, Kak? Iya. Yeah. Oh. Oke. Okay. Baik, Kak. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu... Iya, aku mau nambah dulu. Oh iya, Kak. Mas, yang tadi UKT untuk semester 9, iya semester 9 itu menjadi 50%. Nah, tapi perlu diingat kalau misalkan setiap naik semester itu nanti dia bakal dinaikkan lagi. Yang awalnya di semester 10 dia ada pembayaran cuma 50%, nanti di semester 9 itu dia 50% kan bayarnya. Nanti di semester 10 jadi 60, di semester 11 itu jadi 70, semester 12 jadi 80 dan semester 13 itu jadi 90. Nah, nanti di semester 14 itu bakal dia balik lagi ke 100%. Itu alasannya seperti apa? Kalau misalkan dari birokrasi sih menurut aku kurang konkret ya, karena mereka juga nggak memberikan transparansi kenapa sih harus seperti itu masalah keuangannya. Cuman jawaban normatifnya itu karena untuk memotivasi mahasiswa agar cepat lulus katanya seperti itu. Tapi
kira-kira kayak gitu sih kalau misalkan dikisahkan tahun 2018. Makasih Kak atas tambahannya tadi. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat hotel. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mengenai KKN. Ini ada yang bertanya bagaimana KKN jadinya? Soalnya di tiap-tiap jurusan mempunyai info yang berbeda-beda. Mungkin dari BMKM bisa menjelaskan. Aku jelasin dulu deh, kalian nanti mau share link ya, share screen. Oh ya, boleh. Nah. Jadi kemarin kan nggak selesai-selesai permasalahan KKN yang awalnya permasalahan dari 110 SKS, terus habis itu tiba-tiba nggak jadi KKN antaranya gara-gara adanya pandemi, adanya tumpang tindih kebijakan dari SE14 yang katanya ditiadakan dan akan diatur kemudian sama LPPM, tiba-tiba LPPM mengeluarkan surat katanya ditiadakan dan akhirnya diganti pas di Oktober sama di Maret. Nah itu kemarin hasil akhir dari audiensi kemarin itu KKN-nya kita diberikan solusi, yaitu adanya KKN tematik yang mana perhitungannya itu akan masuk ke semester depan, cuman akan dilakukannya di semester ini. Nah untuk tanggalnya itu kapan itu belum fix karena pembahasannya juga belum selesai sebenarnya dengan oleh LPPM. Nah KKN tematik ini maksudnya gimana? Bukan KKN tematik yang mungkin biasa dilakukan sama teman-teman tambang, tapi lebih ke KKN tematik yang bukan pencarian data. Udah ada prototipenya dari LPPM. Nah ini kira-kira gini prototipenya. Jadi ada beberapa bahasan. Nah kelihatan nggak? Nah ini yang bakal loading. Kelihatan nggak? Oke. Bakal apa namanya, prototipenya tuh ada beberapa jenis. Pertama itu ada tematik untuk program penguatan ekonomi masyarakat. Nah nanti mahasiswa ini bakal terserah mau bikinnya kayak gimana. Salah satu contohnya itu kayak pelatihan pembuatan masker ke masyarakat, hand sanitizer, dan lain-lain yang bisa dijual lagi. Nah itu salah satu contoh dan itu bisa dikembangkan oleh mahasiswa. Kemudian juga ada tentang tematik untuk mendukung kegiatan siswa dalam rangka belajar di rumah. Nah kita juga tahu kan kalau misalkan dari Kemdikbud juga sempat bikin wacana kalau misalkan mereka udah bikin skenario gimana nih kira-kira kalau misalkan emang belajar di rumah ini sampai tahun 2020. Nah untuk mendukung hal tersebut, kita sebagai mahasiswa diharapkan bisa membantu dengan KKN kita dengan versi tematik ini untuk membantu kegiatan belajar siswa di rumah, seperti mungkin kita membuat video pembelajaran dan lain-lain dan akhirnya nanti sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Nah selanjutnya itu ada program tematik kemanusiaan. Nah itu lebih kita ngomongin masalah kayak kita bisa membuat desa yang tangguh bencana, kita membuat suatu prototipe untuk bagaimana sih desa tangguh bencana ini, kira-kira kayak gitu. Terus selanjutnya tentang program kesehatan dalam pencegahan COVID. Nah nanti kita bisa tuh kayak pemberian edukasi tentang karantina mandiri, edukasi bahwa virus corona ini berbahaya dan lain-lain, itu bakal tetap dibalikan masing-masing ke mahasiswanya bagaimana akan membungkus program-program ini. Selanjutnya juga ada penyadaran COVID di masyarakat, kayak pemberian edukasi, penyusunan protokol Kemenkes dan kayak bahaya mudik nanti dikasih ke masyarakatnya, ke desa atau di tempel-tempel, itu terserah balik lagi ke mahasiswanya. Dan nanti tetap ada dosen pembimbing, ada tetap DPL juga tetap ada, jadi mirip sama KKN biasa, cuma nanti kita melakukannya nggak langsung gitu. Kelompoknya juga nanti tetap ada berkelompok, cuma nanti kita melakukannya tetap nggak ada tatap muka. Jadi semuanya benar-benar dilakukan via daring. Seperti itu kira-kiranya. Untuk protokolnya seperti apa, pembahasannya juga belum selesai dari LPPM. Tadi terakhir aku follow up, itu juga belum selesai pembahasannya. Dan untuk syarat, itu kemarin syaratnya masih pakai 10 SKS. Nah itu masih diomongin lagi. Cuman semoga SKS, jadi biar banyak juga yang bisa ikut KKN alternatif ini, KKN tematik ini, biar nggak mempersulit kita nanti teman-teman angkatan 17 nggak dipersulit karena jadi tambah lama kuliahnya gara-gara 10
full SKS. Kira-kira kayak gitu sih. Ini bisa di capture nih ininya, prototipe-nya. Oh iya. Ini dari PDF. Kalau enggak nanti aku kirimin aja file juga boleh sekalian sama yang data tadi. Iya, boleh kan. Oh iya kak. Untuk selanjutnya ada yang bertanya kak mengenai KKN semester 7 ini. Kalau misalkan emang masih ada mata kuliah yang harus diambil, bagaimana ya kak? Waktu di semester 7-nya ya? Iya. Nah, kalau misalkan itu kan ada juga tuh, kalau misalkan KKN ya, KKN alternatif di semester berjalan yang 3 bulan tanpa menginap. Itu udah ada juga. Kalau misalkan emang masih mengambil mata kuliah, itu bisa memilih KKN yang itu. Kalau misalkan udah nggak ada kuliah, atau misal ada kuliah tapi tinggal sedikit dan diizinkan sama dosennya, karena itu kadang di beberapa jurusan itu ada yang emang dosennya mengizinkan, jadi boleh, diboleh aja lepas gitu. Dia masih punya mata kuliah, jadi bolos beberapa bulan, beberapa minggu, itu nggak diperbolehkan sama jurusannya. Itu jadi biasanya balik lagi ke jurusan, cuman kalau misalkan secara protokolnya benar, itu seharusnya nggak boleh. Nah, kalau misalkan emang dia nggak bisa, itu bisa ngambil di KKN alternatif yang 3 bulan tanpa menginap. Kalau misalkan semester 7, dia juga nggak mau ngambil KKN yang alternatif, dan dia juga masih kuliah, bisa ngambil di semester 8, di Maret. Kalau untuk KKN alternatif ini, adanya di bulan apa aja ya, Kak? Nah, kalau masalah KKN alternatif, itu juga protokolnya belum keluar, karena kan pengumumannya baru banget nih, baru keluar juga kebijakannya. Jadi protokol seperti apanya tuh belum ada. Jadi yang jadi PR kita bareng-bareng untuk mengawal itu masalah KKN tematik yang untuk penanganan corona ini sama KKN alternatif itu bagaimana-bagaimananya kita belum tahu karena belum selesai pembahasannya. Ya, makasih Kak atas pemaparannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada yang mengenai menanya mengenai semester antara itu ada atau tidak. Kalau misalkan memang ada, mekanismenya seperti apa? Mungkin dari BEM Fakultas sama UNIF bisa menjawab. Dari Fakultas mulu. Oke. Baik, untuk masalah semester antara kan sebenarnya kita juga punya kan di FTM sendiri udah bikin tim kajian untuk pembahasan semester antara. Nah, di sini kan sebenarnya semester antara ini kan diadakan pada saat semester genap mau ke semester ganjil. Nah, di FTM ini biasanya ada yang namanya kuliah lapangan, kayak di geologi, di tambang, di geofisika, itu kita punya yang namanya kuliah lapangan. Nah, sebenarnya salah satu kendala untuk diadakannya semester antara di FTM ini juga dari kuliah lapangan tersebut yang biasanya bisa sampai 2 minggu, belum lagi yang nanti masih ada KKN, misal KKN antara aja. Nah, ini yang masih kita bahas sebenarnya. Terus juga masih ada kendala di jumlah yang ngambil mata kuliah kan, kalau misalnya kita input matkul biasa ini kan kita butuh 10 orang. Nah, sedangkan di semester antara ini kita butuh sekitar 20 orang supaya kelas itu diadakan. Nah, kemarin sempat ada kendala juga di mana ya kelas tersebut yang ngambil ini nggak nyampe 20. Dan kayak yang tadi saya jelaskan, beberapa jurusan ini terkendala adanya kuliah lapangan, sehingga beberapa jurusan nggak bisa untuk diadakan kuliah semester antara. Cuma sesuai info yang saya dapat kemarin, sebenarnya di saat satu jurusan ini di FTM ya, ada satu jurusan yang nggak bisa misal untuk mengadakan semester antara, jurusan yang masih bisa untuk mengadakan semester antara ini tidak masalah. Cuma ya itu balik lagi, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah juga masih kurang, dan dosen juga nggak semua dosen ini bisa untuk mengadakan kuliah di semester antara. Makanya dari itu di tim kajian yang udah dibentuk sama BEM Fakultas mengenai ini sedang kita bahas sebenarnya kendala-kendala apa aja sih yang bakal yang ada dari kemarin, bakal kita evaluasi lagi solusinya untuk jalan keluarnya gimana. Karena
kita lihat sendiri sebenarnya semester antara ini ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungannya yaitu di saat kita ingin mengulang mata kuliah tetapi misal di semester ganjil atau di semester genap yang mungkin kita masih ada tanggungan mata kuliah wajib yang lain, dan untuk mempercepat lulus juga jika yang ingin mengulang bisa mempermudah juga. Cuma ya ada kendala juga di saat materi yang seharusnya diberikan selama setengah tahun ini harus kita pelajari dalam kurang lebih satu bulan. Nah, itu yang masih dibahas lagi di tim kajian BEM Fakultas. Dan beberapa jurusan itu udah mulai bikin kajian tentang semester antara begitu. Dari BEM KM ada tambahan tidak, Kak? Kalau misalkan untuk semester antara, itu kan sebenarnya kan kebijakannya balik lagi ke kebijakan ini ya, kebijakan dari fakultas dan jurusannya, karena nggak semuanya bisa bikin semester antara. Mungkin kayak teman-teman yang emang di liburan ternyata harus ada KP, itu kan nggak bisa. Tapi kalau aku dari FISIP, itu pun di FISIP nggak semuanya bisa semester antara. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau aku di HI bisa. Cuman kalau misalkan ditanyain, ini nanti semester ini ada nggak ya semester antara? Buru-buru semester antara, PKK aja kita masih bingung. Sebenarnya ada, PKK udah ada tanggalnya. Cuman kan kita, kalau misalkan dari pemerintah tiba-tiba PSBB diperpanjang, auto hilang kan semuanya. Jadi kayak semester antara, kemungkinan besar untuk semester ini menurut aku sih nggak ada. Karena dari wacana Kemendikbud yang bikin skenario pendidik, apa namanya, sekolah sampai 2020, sampai selesai 2020 ini kita di rumah, itu kan wacana-wacana yang kita nggak bisa prediksi ya, jadi gitu. Oke. Makasih Kak Buang jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Permohonan SK KSM, gimana alurnya? Mungkin dari BEM Fakultas sama BEM KM bisa menjelaskan lagi. Jadi ada dulu, silakan. Oh iya. Jadi gini, kalau misalkan KSM ya, kalau misalkan KSM ini kan singkatannya sebenarnya bukan OKA kan kalau dihitungannya, tapi dia bukan OKA maksudnya, dan itu nanti diurusnya itu banyak universitas yang harus ngurus KPPI 2 itu cuma OKA-OKA aja. Nah, karena KSM ini enggak, ini cukup sampai ke dekan. Sampai ke dekanat aja. Pengajuan SK-nya itu bisa langsung ke dekanat. Cuman kayak gitu aja sih sebenarnya. Kayak syaratnya itu nanti mintanya langsung ke dekanat soalnya. Nah, kalau misalkan untuk sistematikanya seperti apa, aku kurang ngerti karena kan itu baliknya langsung ke fakultas. Mungkin Mas Januar lebih ngerti. Oke, di sini bakal sedikit aku jelasin ya, karena KSM ini kan berbeda juga bentuknya, bukan OKA dan juga bukan OKM. Nah, kalau dari struktur organisasi yang ada di UPN, KSM ini alurnya ini berkoordinasi dengan jurusan, dengan himpunan lebih tepatnya. Jadi ada nanti KSM tingkat ke jurusan sama tingkat fakultas. Nah, di sini KSM ini benar seperti yang dikatakan dari Pak Ade tadi, runtutannya cuma sampai di sana, nggak sampai bindua, nggak sampai rektorat. Nah, persyaratannya nanti untuk detailnya bisa dicek lagi di dekanat untuk persyaratannya gimana aja, karena kan di FTM sendiri sebenarnya udah ada beberapa KSM, cuma untuk SK ini kan belum semuanya punya. Nah, itu nanti ngurusnya emang di dekanat, seperti itu. Jadi kita bisa langsung ke dekanat aja ya Bang ya? Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Bang. Ini mengenai paket data. Jadi ada masyarakat TL yang bermasalah mengenai penginputan pada mengenai paket data itu Kak Bang. Jadi dia pas sudah menginput datanya itu, nah di keterangannya itu dia data yang dia masukkan itu tidak sesuai dengan data yang di CBIS. Padahal itu menurut dia itu sudah benar Bang. Kak, mungkin bisa dijawab. Mungkin dari aku ya, kalau masalah itu kemarin juga bolak-balik sebenarnya udah ditanyain. Nah, itu ternyata dia pernah punya kesalahan, mungkin di historinya pernah punya kesalahan di CBIS-nya.
udah dicek belum pas ininya apa namanya tanggal-tanggalnya di CPNS itu udah bener belum sama tanggal akhirnya, kan kan kita bisa ngedit kan. Nah itu coba diganti, terus habis itu dibalikin lagi ke tanggal yang awal. Nah tapi kan sekarang juga udah penutupan ya, udah nggak bisa nge-input lagi, udah nggak bisa nge-input lagi. Nah kalau misalkan dari kesalahannya itu lagi dikumpulin sama apa namanya itu kemarin jawabannya dari follow up yang saya lakuin bakal diutup setelah semuanya selesai. Aku tahu sih emang ini bukan jawaban yang emang apa ya, emang kita harapin, cuman sejauh ini kita disuruh nunggu lagi bagaimananya. Kemungkinan besok itu mau ada ketemu lagi sama pihak yang ngurusin masalah paket data ini untuk membahas hal ini, karena sampai sekarang belum belum ada jawaban. Nah kalau misalkan teman-teman emang mau mempertanyakan lebih lanjut dan lebih langsung, itu sebenarnya UPN punya helpdesk kan, dia ada laman untuk helpdesknya, bisa dipertanyakan di situ, nanti dikasih jawaban di situ juga. Nah itu tapi menurut aku juga emang kurang konkret sih jawabannya, kurang konkret juga penyelesaian yang ada di situ, karena helpdesknya menurut aku emang sedikit banyak kurang membantu sih. Cuman bisa menginformasikan sampai situ, karena cuman sampai situ kita dapat informasinya. Kenapa kalau misalkan dipertanyakan kenapa seperti itu, kenapa juga ada keterlambatan, dan kenapa juga ada perbedaan antara besaran kuota yang didapat, karena universitas ini memakai sistemnya itu sistem kilobatnya yang dipakai. Misalkan kayak kita sama-sama tahu, misal nih kita nonton YouTube, nah kalau misalkan pakainya Simpati bisa pakai Telkomsel, itu bisa kuotanya lebih besar dipakai kalau misalkan kamu pakai Indosat gitu. Nah kenapa bisa, nah kenapa itu ada perbedaan-perbedaan di situ. Nah tapi untuk untuk transparansinya juga kita belum dapat, dan itu masih diusahakan. Jadi masalah yang paket data itu juga sebenarnya belum clear dan masih diusahakan. Dari Bang Januar ada tanggapan lain Bang? Aku mau sedikit tanggapin aja. Benar tadi yang udah dikatakan sama Mbak Ade, permasalahan input yang nggak bisa ini banyak sih. Kemarin aku udah dapat laporan juga, dan ya memang jawaban dari pihak birokrasi ini belum ada yang dirasa solutif untuk jangka waktu dekat. Nah mulai mungkin dari himpunan-himpunan yang ada, terutama dari teknik lingkungan ini, bisa mulai pendataan. Jadi nanti di saat kita membutuhkan data itu udah tinggal langsung diserahkan, karena beberapa jurusan lain pun ada juga yang sempat terkendala, walaupun dia nggak ada permasalahan di CWIS, data-data SKHU dan segala yang macam udah lengkap dari awal, cuma ya itu balik lagi namanya menghimpun data sekitar 13.000 mahasiswa di UPN ini kan bukan suatu hal yang mudah. Jadi ya ada beberapa kesalahan, nah itu memang yang ya sangat disayangkan sebenarnya di saat kita membutuhkan ini. Cuma ya dari kita sebagai mahasiswa, paling tidak kita mengumpulkan data yang salah ini mana aja, supaya nantinya kita bisa langsung bantu, kita bareng-bareng lah dari jurusan, dari fakultas, sama dari BMKM juga, kita bakal usahain gimana caranya supaya semua mahasiswa ini dapat kuota. Dan benar juga tadi permasalahan kuota yang nggak jumlahnya nggak sama ini, ya karena memang dari pemakaiannya ini kita kan nggak tahu nih dari dasarnya kenapa kuota ini bisa nyetemen beda-beda. Cuma dari konfirmasi yang udah ada memang seperti itu, di saat Telkomsel ini penggunaannya lebih banyak dibandingkan dengan provider yang lain, kayak gitu aja dari aku. Oke, Kak Ade mau menanggapi tadi yang pas kita nginput data CBS-nya kan katanya kan kemungkinan ada salah di sana Kak. Nah untuk biar kita nggak berkelanjutan Kak, kalau misalkan nanti ada input lagi mengenai CBS, takutnya kita nanti tidak bisa melakukan hal tersebut lagi Kak. Nah ini yang harus kita lakuin tuh seperti apa ya Kak? Soalnya memang pas awalnya itu di data CBS-nya itu tanggal lahirnya tuh memang salah Kak, dia 00 Januari 0000 itu, tidak tahu kenapa Kak. Nah tapi pas mau nginput kemarin, pas dicek CBS-nya emang salah, terus sudah diganti ke yang aslinya seperti apa. Nah, terus pas sudah diganti seperti itu, dia mau coba input tapi tetap tidak bisa Kak.
Mungkin kemarin itu juga sih, kemarin juga banyak yang kayak gitu. Kemarin juga beberapa data yang masuk aku kan akhirnya dari pihak IT-nya, aku punya datanya beberapa doang, emang karena dari himpunan dan dari fakultas juga aku kumpulin, cuma menyampaikan ada keluhan doang. Nah, itu ada data yang emang nomornya juga ada, jadi dari pihak IT coba bantu masukin, bantu input dari nama, NIM sama tanggal lahir sama nomor telepon. Nah, ternyata emang di CBAS-nya mereka tuh tanggal lahirnya tuh salah semua. Nah, maka dari itu mungkin kalau misalkan untuk yang ke depan yang bisa dilakuin, minta sih dari teman-teman himpunan untuk bilangin ke teman-teman yang ada di himpunan, teman-teman masyarakat yang ada di himpunan, untuk memastikan semua kebenaran data yang ada di CBAS. Yang pertama, ini kan cuma masalah paket data gitu ya. Coba bayangin kalau misalkan untuk urusan-urusan yang lebih besar ke depan, itu juga kan bakal lebih ribet. Kadang di apa namanya di KTM itu udah bener, karena pas di KTM mungkin mereka minta ada revisi, udah direvisi duluan atau kayak gimana. Nah, tapi kalau di CBAS ini itu mungkin aja keganti atau seperti apa, karena kan di CBAS segampang itu kan untuk otak-atik tanggalannya. Nah, itu juga. Nah, yang belum kita tahu sistemnya, CBAS kita sendiri nggak tahu nih CBAS sebenarnya penghimpunan datanya itu berapa bulan sekali. Kayak mungkin aja pas lagi di CBAS langsung diganti, pas lagi salah, ternyata data yang dipakai adalah data yang lama. Cuman kita juga kurang tahu sistemnya bagaimana. Balik lagi, kita tahulah sistem informatikanya UPN sejelek apa gitu kan. Nah, jadi kalau bisa dilakukan ke teman-teman yang di FPM, teman-teman yang di TL untuk memastikan semua data yang di sana itu ada. Nah, sekarang sih lagi diusahin gimana caranya yang kemarin masih dibilangnya itu salah itu bisa dapat dengan mungkin nanti ada keputusan rektor, atau mungkin nanti ada surat edaran, atau mungkin nanti dibuka lagi atau seperti apa. Teknisnya itu masih diusahakan lagi. Dan kita juga lagi mengusahakan kan kalau awal janjinya itu kita bakal dapat kuota selama 3 bulan kan, karena setelah setelah UTS kita kan harusnya melakukan kuliah itu selama 3 bulan lagi sebelum UAS. Tapi setelah UTS terus habis itu juga baru dapat setelah 1 bulan setelah pengumuman. Nah, kita sama-sama ngawal bareng-bareng, jangan sampai nih ternyata setelah ini dikasih bulan ini kelar gitu. Bulan depan udah UAS, gak dikasih lagi, kita cuma dikasih bulan tuh jangan sampai. Dan kemarin itu menjadi salah satu tuntutan untuk memastikan kita tetap 3 bulan dapatnya. Karena kan kemarin pas sebelum kita dapat, kita pakai kuota sendiri kan. Paling gak kita bisa tutupin data kuota kita di bulan-bulan selanjutnya pas kita ngaku iya. Makasih Kak, makasih banget jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengajuan surat usulan dari fakultas bagaimana? Dan juga apakah himpunan memfasilitasi hal tersebut? Mungkin dari fakultas dan juga jurusan bisa menjawabnya. Izin masuk buat menjawab. Okay. Jadi sebenarnya pertanyaan ini tuh berkaitan sama syarat untuk mengikuti seminar. Nah, kemarin itu sempat karena kondisi seperti ini, banyak mahasiswa yang bertanya, itu alurnya gimana kalau mau ngurus syarat usulan dari fakultas. Nah, kalau untuk syarat usulan dari fakultas itu bisa langsung menghubungi, kalau kemarin itu ke Pak Joko Susilo langsung, seperti itu. Terus untuk himpunan itu memfasilitasi atau enggak, sebenarnya kita bisa memfasilitasi asal dari pihak jurusannya sendiri itu udah mengkonfirmasi ke kita. Nah, kebetulan keadaan sekarang itu kan masih perpindahan jajaran baru, dan untuk jurusan TL sendiri pun belum rilis. Jadi kita mau menghubungi pihak jurusannya sendiri pun juga masih terhambat karena mereka belum rilis gitu. Jadi secepatnya kalau misalnya dari jurusan itu udah rilis, kita langsung mengkoordinasikan buat masalah surat usulan dari jurusan ini. Jadi mungkin Mas Denur mau menjelaskan yang fakultas. Oke, mungkin karena kondisinya kayak gini juga ya, untuk tiap detail pengajuan sesuatu pasti ada perubahan sedikit berbeda di saat kita bisa tatap muka langsung dengan yang bersangkutan. Nah, untuk detailnya kemarin juga ada beberapa kebijakan yang kita harus tanya ke Pak Joksusnya sendiri,
karena memang mekanismenya ada yang beberapa yang belum disempat di-share, tapi jika kita bertanya sama beliau, beliau jawab dia mungkin untuk masalah pengajuan itu bisa langsung ditanyakan. Kalau nanti kami dari BEM Fakultas akan coba bantu mencari tahu juga masalah pengajuan tadi seperti itu. Oh ya Mas, mau nanya juga, kalau buat yang surat usulan dari fakultas itu apa bisa kolektif? Jadi misal ada beberapa mahasiswa yang mau mengikuti satu seminar yang sama gitu. Nah itu bisa nggak kita langsung ajuin nama sama NIM aja gitu ke fakultas? Jadi nanti suratnya tuh langsung isinya beberapa nama gitu. Biasanya kalau misalnya di satu kegiatan yang sama itu memang bisa, dan satu jurusan yang sama tuh memang biasanya kolektif kayak gitu, nggak satu-satu sih. Cuma nanti bakal kita bantu follow up juga untuk lebih pastinya, karena ya kondisinya kayak gini, kita nggak bisa pakai peraturan yang biasa gitu. Tapi kemungkinan sih memang seharusnya kolektif kayak gitu, karena kalian masih di satu jurusan dan di mengikuti kegiatan yang sama juga. Seperti itu. Terima kasih Kak Bang atas pemaparannya. Lalu ada juga pertanyaan mengenai di pandemik seperti ini, apakah pengajuan surat harus ke kampus juga atau seperti apa? Mungkin dari jurusan bisa, advokasi jurusan bisa memaparkan. Oke, jadi yang jelas untuk pengurusan segala macam surat itu nggak bisa ke kampus. Karena kemarin kan juga waktu di awal kita nerapin kuliah daring ini kan juga udah ada surat edarannya kalau dilarang ke kampus. Jadi untuk sekarang ya jelas emang semuanya diurus ya online, bisa langsung menghubungi pihak yang terkait atau email. Dan beberapa juga udah ada alur yang udah dijelasin, kayak misal permohonan transkrip nilai itu kan juga kemarin udah di-share surat edarannya, alurnya seperti apa, mulai dari format suratnya itu seperti apa, itu di advokasi jurusan juga udah disediain, udah ada di Google Drive-nya yang ada di bio HMTL. Terus habis itu nanti langsung dikirimkan email yang tertera. Terus habis itu nanti langsung diproses sama pihak fakultas. Terus habis itu kalau misalnya dari pihak fakultas itu udah beberapa hari belum ada, belum menerima ininya, transkrip nilainya, itu bisa langsung hubungi ke Pak Cahyono. Jadi contohnya kayak gitu. Dan untuk kemarin juga sempat ada informasi dari UNIF, tingkat UNIF, untuk salah pengurusan surat non-aktif mahasiswa. Dan itu juga udah di-share sama kita advokasi himpunan. Jadi gitu, kalau misal mau ngurus-ngurus yang jelas nggak bisa ke kampus. Nah, terima kasih Kak pemaparannya. Mungkin dari pemaparan ini menjelaskan juga dari pertanyaan salah satu masyarakat HMTL mengenai pengajuan surat, mengenai alur transkrip nilai. Jadi itu merupakan salah satu contoh pengajuan surat yang bisa diurus secara online seperti itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir untuk jurusan skripsi lapangan pada pandemik seperti ini bagaimana? Silakan Kak Ida. Oke, untuk skripsi lapangan, seharusnya kan kalau pada kondisi normal itu tetap menggunakan data primer, tapi berhubung dengan kondisi seperti ini, setahu saya itu emang menggunakan data sekunder. Cuman dari pihak jurusan lagi itu tuh masih lambat untuk melakukan rilis jajaran kayak gitu. Jadi dari kitanya sendiri itu mau mengkonfirmasi, terus mau mengkonfirmasi alurnya seperti apa yang jelas dari pihak jurusannya, itu tuh juga sedikit terhambat karena saya sendiri itu ngelihat himpunan lain itu mereka itu udah jelas, karena dari jurusan sendiri yang langsung memberikan kejelasan gitu. Nah mungkin kalau dari TL sendiri
kita nanti bisa mengusahakan mendesak jurusan buat segera melakukan pergerakan yang cepat biar mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir ini juga nggak terhambat. Oke, nah, terima kasih Kak Iga, terus juga Bang Januar dan juga Kak Ade. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya, mungkin bukan satu pertanyaan sih, tapi kayak semacam ingin meminta pesan yang ingin disampaikan dari masing-masing dari mungkin dari advokasi HMTL kah, atau advokasi BEM Fakultas atau BEM KM yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat HMTL. Apakah ada? Dari himpunan. Kalau dari himpunan sih cuma berharap buat seluruh masyarakat HMTL itu lebih update buat info-info, karena dari advokasi juga kan sering membagikan informasi-informasi terbaru, baik itu dari univ atau dari fakultas. Nah, tapi masih banyak yang nggak memfollow up, padahal itu udah di-share gitu. Jadi lebih peka buat selalu nggak follow up info, karena kalau mereka butuh apa-apa kan bisa langsung bertindak tanpa harus tanya ini gimana guys, gitu aja sih. Terima kasih Kak Iga. Mungkin dari Bang Januar selaku advokasi benar. Oke, kalau dari aku sendiri untuk teknik lingkungan ini, jika ada permasalahan kayak gitu, kayak tadi misal ada pengajuan surat dan sebagainya, itu kan advokasi di FTM ini udah punya grup koordinasi bersama. Mungkin kalau ada yang dirasa sulit untuk diselesaikan, bisa minta tolong di situ. Terus juga dari advokasi BEM FTM ini juga punya anggota dari teknik lingkungan juga. Mungkin nanti bisa diajak diskusi juga di situ kan. Kita bisa lah bareng-bareng ngebahas permasalahannya di teknik lingkungan. Dan mungkin sebenarnya apa yang dirasakan dari teknik lingkungan ini sebenarnya juga dirasakan sama jurusan lain. Dan itu nanti kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Jadi ada permasalahan apa, bisa kita diskusiin. Nanti kita di grup advokasi FTM itu bisa langsung share aja permasalahannya apa. Nanti kita bantu juga di situ kasih solusinya kayak gimana, kayak gitu. Terima kasih Bang Januar. Mungkin dari Kak Ade selaku advokasi dari BMKM. Nah, mungkin nggak jauh beda sih sebenarnya. Di sini permasalahan mahasiswa itu kan kalau misalkan dari pihak dari BMKM sendiri kan kita nggak sampai mengurusi di pihak sampai ke jurusan. Cuman kadang nggak sedikit juga nih teman-teman yang nanya ranah jurusan atau ranah fakultas itu sampai ke BMKM, yang mana kayak kak di jurusan aku gini. Kita nggak sengerti itu gitu sampai ke ranah jurusan, karena tiap jurusan punya haknya masing-masing, punya hak prerogatif masing-masing untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk masalah-masalah tertentu. Nah, itu pertama sampaikan ke teman-teman, jangan lupa baca, karena banyak juga yang pertanyaan yang sama terus yang ditanyakan. Mungkin teman-teman dari fakultas sama dari himpunan terasa banget sih hal itu, sering banget dipertanyakan bolak-balik. Jadi jangan lupa baca sih, kalau misalkan emang udah nggak ketemu baru tanya, itu aja sih sebenarnya. Dan untuk dan salam mungkin buat teman-teman mahasiswa baru yang ada, kayak salam hangatlah dari keluarga mahasiswa. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih dari untuk Kak Iga selaku advokasi dari HMTL, juga Bang Januar selaku advokasi dari BEM Fakultas, dan juga Kak Ade selaku advokasi dari BMKM UPN Veteran Yogyakarta, juga Kak Nadia selaku notulensi dari proker pendidikan advokasi bagi masyarakat HMTL. Saya yakin banget sih bahwa pemaparan seperti ini pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mahasiswa HMTL, dan semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat ya untuk kita semuanya. Amin. Juga cepat pulih juga kondisinya, biar kayak seperti biasa saja kuliahnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya selaku host, Gulam Sugita Miri.
mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.